guys, come back to our channel. Hari ini kami akan unboxing mainan namanya Smart Hafiz. Jadi Smart Hafiz ini punya fitur-fitur ya guys. Nih, di sini fitur-fiturnya seperti metode membaca Quran. Setelah itu ada tadarus dan juga ada fitur-fitur lainnya yang bermanfaat guys. Jadi hari ini kita pengen unboxing ini. Dan sebelum mulai jangan lupa like, comment, and share. Sebelum kita mulai, yang paling penting adalah jangan lupa subscribe. Maksudnya subscribe. Tekan tanda lonceng. Ya, jika ingin membantu. Ini sekarang kita akan buka Smart Hafiz ini dari sini aja ya guys. Jadi kita turunin. Nanti. Kita buka dulu guys. Udah kebuka. Ya guys, udah. Sekarang kita keluarin. Kami membukanya dengan cara kami. Ini ada, ada karakternya ya guys. Ini USB-nya itu. Nanti kita bahas lagi, tapi kita balik. Ini kita akan lihat. Ya kita lihatnya habis. Oh, kerjanya main aja. Udah. Nanti jatuh. Selesai. Oke guys, mari kita unboxing lagi. Ini kayak mana ya cara bukanya? Dari sini. Oke, jangan. Pelan-pelan banget ini harus. Nah, jadi guys, ternyata bukanya dari sini. Jadi udah kita buka. Ininya udah dibuka selanjutnya. Ini tinggal dibuka aja ini. Oke guys, jadi kayak gini. Mana nanti sabar. Ini kita dapat buku panduannya dan ini dia isinya. Ini ada kabelnya. Oke guys, kita akan keluarin mainan yang paling kerennya. Go, oh my god. Nanti kita coba ya guys, tapi kita liatin dulu isinya ada apa aja. Isinya ada apa? Ini guys, kami sayang. Ya guys, jangan lupa subscribe YouTube ini juga ya guys. Nih. Ayo keluarin semua isinya, sudah habis. Sudah habis. Allah. Jadi di dalam ini terdapat mainannya. Nih. Ini ada kayak pencetnya gitu ya, guys. Nih. Ini habis, ini Hafiza ya. Ya kayaknya ya. Nah, sekarang ada mic-nya, guys. Ini ada yang warna kuning sama ada yang warna pink, guys. Nih, enggak berat banget sih mic-nya, kayak enteng banget. Ini warna kuningnya. Ini ada on off-nya ya. Bisa jadi ya. Nih, setelah itu kita dapat ini, guys. Kita dapat. Oke guys, jadi ada dapat ini lagi. Ini USB ya guys, untuk menceritakan nanti dia cerita gitu. Nah jadi ini ya, ini karakter perempuan, tapi ini bukan Hafiza ya kayaknya. Soalnya beda banget sih. Ini USB ini. Nih, abis itu. Oke guys, abis itu kita dapat kayak laptop kecilnya ini. Ini drawing board.
Jadi drawing boardnya kita buka ya guys. Susah banget sih. Dari sampingnya sini juga. Okay guys, dan bulan Mama Little. Terus ada Hafiz, tentu si Hafiz. Gimana cara gambarnya? Ya udah, kita dapet ini buku petunjuk penggunaan kami. Oke guys, ini juga dapet ini. Lihat, kita coba dulu ya guys. Kita tulis. Bagus banget guys. Nah, habis itu ini terkunci guys, jadi harus kita ini nih. Sekarang coba kita buat huruf B. Ada kayak keluar warna lain loh guys, coba ya nih, sampai kayak ada warna-warna gitu ya. Habis itu sekarang kita hapus, kita kunci lagi ya guys. Nih jadi ini penanya ditaruhin di sini guys. Sekarang kita cara hidupin mesinnya ini ya guys, Smart Office. Kita pencet dari belakangnya ini guys. Ini ke on ya. Wow, cantik banget guys. Waalaikumsalam. Pencet ini ya. Di sini silau loh, gak kelihatan. Oke. Oh, bisa pakai tangan guys. Kita nonton apa ya guys? Mengaji. Yuk, yang seru. Katanya iya ini nih ada film. Pencet ya. Ini tentang. Seri ibadah, kita nonton seri ibadah aja ya guys. Ya klik ininya, tulisannya klik. Nah ya kayak gitu aja. Kelihatan dia. Kayak tadi gak kelihatan. Suaranya gak ada suaranya. Ayo dong. Itu ganti jadinya. Hah? Ulang. Ini ulang ya guys. Sorry. Gak tau loh. Ini buka ya. Kalian nonton dulu ya guys. Aku pengen baca buku panduan dulu. Kita nonton ya guys.
dalam sholat setelah takbiratul ihram. Ini guys, ini ya Masya, biarin aja nyanyi. Thank you.